Terima kasih kawan, teman baikku. Kau membuatku senang, membuat ceria. Sahabat paling sejati selalu. Persahabatan kita kisah klasikku. Tahun bulan dan hari kita lalui. Sahabat paling sejati selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Burhan, kamu kemana saja? Tidak kemana-mana, Pak. Tidak kemana-mana bagaimana? Semua orang khawatir mencari kamu kemana-mana. Bapak sekarang mau cari kamu. Saya kan udah ada di sini, Pak. Bapak pernah bilang, surga itu dibuat telapak kaki ibu. Betul itu, Pak? Iya, betul. Kenapa? Tapi kalau ibunya suka ingkar janji, bagaimana, Pak? Apakah masih ada surga dibuat telapak kakinya? Kenapa kamu tanyakan hal itu? Saya tanya, Bapak juga tanya. Sebaiknya kamu tanyakan hal ini pada Nek Kiba, guru ngajimu. Tadi saya ke rumah Nek Kiba. Belum sempat bertanya, malah disuruh pulang. Ya sudah, kalau begitu sebaiknya kamu pulang sekarang. Pulang lagi, Kiba pulang, Pak Taufik pulang. Burhan sudah pulang? Belum. Insya Allah sebentar lagi juga dia pulang.
tak langsung mandi. Malas. Tidak sholat. Malas. Daburan sudah pulang nih. Dia masih marah. Apa lagi kamu? Udah Burhan harus makan. Semuanya sudah makan. Udah tak lapar? Malas. Maksudnya? Malas, tak ngerti kamu. Malas, tak ngerti kamu. Mak masih marah sampai sekarang. Belum pernah saya melihat Mak semarah itu. Kamu masuk atau tidak? Terserah kamu lah. Kamu istirahat saja dulu. Urusan si Burhan, biar Uda yang selesaikan. Pukat? 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 Ajak Burhan masuk. Sudah, Pak. Tapi dia tak mau masuk. Katakan, Bapak yang suruh. Ya, Pak. Burhan! Bapak suruh kamu masuk! Sebentar lagi hujan. Terserah kamu lah. Teh panas. Dalam cuaca seperti ini, minum teh panas bukan cuma nikmat, tapi juga menyehatkan. Mau tidur di luar kamu malam ini? Sudah lama juga ya, kita tidak tidur di luar. Bapak ingin tidur bersama kamu di sini.
Kamu masih marah sama emak. Emak itu tidak punya pilihan, Burhan. Mak tua Sofian membutuhkan pinjaman uang karena anaknya sakit keras. Mana mungkin emak tidak menolongnya? Tapi emak sudah janji. Sepupu kamu Yusuf itu sudah pucat pasi. Demamnya tinggi. Mana mungkin emak membiarkan tanpa memberi pertolongan? Karena harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, uang untuk membeli sepedamu itulah emak berikan untuk biaya rumah sakit. Kalau begitu, emak lebih sayang pada si Yusuf. Coba kamu bayangkan, Burhan. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Yusuf, dan emakmu tidak menolongnya, emakmu pasti menyesal seumur hidup. Tapi emak jadi ingkar janji. Emak tidak sayang pada saya. Kamu pernah diajak Pak Tuodar panen madu di kebunnya? Selain madu banyak gunanya itu, kamu pasti tahu. Lebah adalah binatang berbahaya. Sengatan lebah menyakitkan. Bapak jadi teringat, ada satu kisah yang berkaitan dengan lebah. Minum dulu. Dulu, beberapa tahun yang lalu, di sebuah pohon tempat lebah bersarang, ada sebuah kejadian. Masih ada seorang anak ibu itu yang berumur 3 tahun. Tapi entah di mana. Ribuan lebah terus menderu mencari sasaran apa saja untuk melampiaskan amarahnya. Betapa bahayanya keadaan waktu itu. Apalah jadinya kalau lebah itu menemukan dan menyerang anak itu. Jangan bergerak, nak! Diam dari situ!
Meski ibu itu sudah berusaha untuk berdiam diri bagaikan batu, tapi lebah itu tetap saja menyengatnya. Ibu itu menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang tidak terkira. Ingin rasanya ibu itu berteriak, mengaduh. Tapi dia tidak melakukannya. Karena dia tahu akibatnya. Bukan hanya semakin banyak lebah yang akan menyengatnya, tapi juga sangat membahayakan anak yang ada dalam dekapannya. Beberapa menit kemudian, ibu itu jatuh pingsan sambil masih memeluk erat anaknya. Beruntung, ada orang yang datang. Orang-orang itu kemudian membawa ibu itu pulang dengan tandu. Seluruh orang kampung ramai menjenguknya. Seperti kamu tahu, Bu, sekujur tubuh ibu itu lebam, bengkak karena disengat lebah. Terutama di wajah, di lengan dan di lehernya. Tapi beruntung, tidak ada satupun lebah yang menyengat anak itu. Subhanallah. Berminggu lamanya, ibu itu cuma bisa tidur terlungkup. Dan bulan-bulan berikutnya, ibu itu tidak bisa menggerakkan lehernya dengan bebas. Karena kalau digerakkan terasa sakit. Saya pernah disengat lebah. Bengkaknya baru hilang setelah beberapa hari. Itu baru satu lebah. Bagaimana kalau banyak? Kasihan ibu itu, Pak. Ibu itu sekarang sedang tidur. Dua anak yang diselamatkan di danau itu, Eliana dan Pukat. Kamu ingin tahu siapa anak yang dalam dekapan ibu itu? Ma! Dalam hidup
siapa tuh, Pak? Mak tidak pernah ingkar janji. Hati-hati bila bermain sepeda, eh? Dirawat baik-baik. Ya, Mak. Tapi sebelum main sepeda, bawa dulu keranjang petaimu ke dalam. Tenang, Uni. Jangankan sekeranjang, sekerobak pun saya angkat ke dalam. Maksudnya? Nanti kalau kamu punya sepeda baru, kamu akan mengerti, Amel. Sayangilah sayang mereka sebagai tanda ketulusan yang diinginkan mereka. Kadang manusia kan mengalami dan melaluinya, dan kadang